Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين سيدان جمعة رحماني ورحمكم الله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Telinga kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar dan kita pahami memberikan manfaat kepada kita, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Semua yang datang dari Allah pasti mengandung hikmatun balighah, pasti mengandung hikmah yang dalam. Di antaranya juga adalah yang berkaitan dengan keadaan manusia, yang mana manusia itu terbagi. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan di antara mereka ada orang-orang yang tersesat. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah tetap baginya kesesatan. Dan Allah juga berfirman, wa ma ba'dal haqqi illa dalal, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali selainnya adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana petunjuk itu ada sebab-sebab dan ada jalan-jalannya, begitu pula kesesatan yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka juga ada sebab-sebabnya dan ada jalan-jalannya. Maka kita perlu mengetahui beberapa hal yang menyebabkan seorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah agar kita waspada, agar kita hati-hati,
agar kita memilih jalan petunjuk dan menghindari jalan-jalan kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sumber atau sebab kesesatan seorang hamba adalah yang pertama, tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana dipahami generasi awal umat Islam dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn," aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. "Lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima," yang mana kalian tidak akan tersesat setelahku selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnati dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana pondasi petunjuk yang akan diperoleh seorang hamba adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sumber kesesatan seorang adalah tatkala seorang itu tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau seandainya mempelajari ayat Allah dan sunnah Rasulullah dipahami dengan hawa nafsunya, dipahami dengan logikanya semata, lupa akan kaidah Islam dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang diharapkan mendapat petunjuk apabila berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu dibutuhkan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar adalah pemahaman yang dahulu dijelaskan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalan para sahabat adalah sumber keselamatan. Meninggalkan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama adalah sumber seorang jatuh dalam kesesatan. Lihatlah pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala muncul fitnah Al-Khawarij yang mana mereka ingin memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka sahabat Ibnu Abbas datang kepada mereka, ingin mendakwahi mereka, berdialog kepada mereka karena mereka juga berdalil dengan ayat Allah. Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka, menyingkap syubhat mereka, menjelaskan kepada mereka, "Saya datang dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan tidak ada seorang pun di antara kalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala muncul fitnah Khawarij, tidak ada sahabat yang ikut dalam pemahaman mereka. Begitu pula tatkala muncul pemahaman Qadariyah, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat juga dari pemahaman-pemahaman yang muncul yang menyimpang saat itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menyelamatkan diri kita dari kesesatan adalah kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali bagaimana cara beragamanya generasi awal umat Islam. Sahabat Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij, akhirnya puluhan ribu di antara mereka yang tobat kembali akhirnya bergabung dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang menyimpang saat itu. Kita dijelaskan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dijelaskan oleh para sahabat, di antara sahabat Jabir bin Abdullah, saat orang-orang Khawarij ingin mengadakan keonaran saat haji, kemudian melewati majelis ilmu yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yang awalnya naik mereka berniat jahat, akhirnya mendengarkan penjelasan ilmu yang disampaikan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, dijelaskan oleh beliau tentang pemahaman ayat yang benar. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang lunak,
menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang tunduk kepada agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sumber yang kedua yang menjadikan seorang itu tidak mendapatkan petunjuk adalah mengikuti jalan-jalannya setan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sunnahnya akan sumber kerusakan bagi manusia, sumber kesesatan bagi manusia, yaitu al-iblis yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan la uhyannahum, sungguh kami akan menyesatkan mereka anak Adam, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Sungguh kami akan menyesatkan mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanannya, dari samping kirinya, semua arah dihalangi oleh iblis agar manusia tidak mendapatkan petunjuk Allah dan agar mereka jauh daripada jalan hidayah dan jatuh dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khututan mustaqiman. Rasulullah pernah membuat garis lurus dan beliau mengatakan hada sabilullah al-mustaqim, inilah jalan Allah yang lurus. Hada siratullah mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian bikin jalan samping kiri dan samping kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada jalan dari kiri dan kanan kecuali di situ ada setan yang memalingkan dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita agar minta perlindungan dari langkah-langkah setan, minta perlindungan dari bisikan setan. Begitu pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dan mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi dari jalan-jalan setan yang akan menyesatkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk mengetahui ini jalannya setan, maka hendaklah kembali belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antara sumber kesesatan yang sering menjatuhkan manusia adalah karena tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin, bahwasanya ilmu ini pondasi segala kebaikan. Sesungguhnya kebodohan adalah pondasi segala keburukan. Maka setan itu akan mudah menyesatkan para hamba Allah apabila mereka tidak memahami akidah, apabila mereka tidak memahami tauhid, apabila mereka tidak memahami Islam, apabila mereka tidak memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ilmu wal aqidah silahun qawiyun lil mu'minin. Karena ilmu dan aqidah yang benar, aqidah yang kuat adalah senjata yang paling kuat bagi orang-orang yang beriman untuk menyelamatkan dirinya daripada kesesatan. Sehingga dahulu para sahabat Nabi perhatian dengan ilmu, begitu pula para tabi'in perhatian dengan ilmu, para imam perhatian dengan ilmu. Karena setan itu menyesatkan manusia dari dua jalur. Yang pertama adalah dari jalur syubhat, kerancuan dalam berpikir, kekufuran, kemunafikan. Kemudian amalan-amalan tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, setan akan masuk dari situ. Sehingga ketika melihat orang yang kelihatan ingin ibadah tapi tidak punya ilmu, akhirnya disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin ajaran Allah dan Rasulnya tapi ternyata mengikuti selain ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian pintu yang kedua yang sering dimasuki setan menyesatkan manusia adalah pintu syahwat, yang mana manusia disesatkan oleh setan dengan melewati pintu syahwat ini, sehingga manusia diberikan didorong untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didorong untuk makan yang haram, didorong melakukan yang haram,
didorong untuk melanggar hak Allah, didorong melanggar hak Rasulullah, didorong untuk melanggar hak-hak para hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yuhalliluna al-haram wa yuharrimuna al-halal, sehingga mereka akhirnya mengharamkannya halal dan mengharamkannya halal dan menghalalkannya haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang menjadikan seorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta kepada peninggalan nenek moyang. Lihatlah dalam Al-Qur'anul Karim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dakwah nabinya, menjelaskan dakwah rasulnya, maka umatnya yang tersesat mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak kami, kami mendapati nenek moyang kami di atas petunjuk. Wa inna ala athari muhtadun, kita akan mengikuti mereka, kita akan taklid kepada mereka tanpa memperhatikan ayat Allah, tanpa perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikanlah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang akhir hayatnya Abu Talib, orang yang banyak membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya kurang satu, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Di antara sebabnya adalah karena ketergantungan kepada keyakinan nenek moyang yang tidak dipandang, tidak diukur dengan agama Islam, kemudian disebabkan karena teman-teman jahatnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, tatkala kematian menemui Abu Talib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ingin mendakwainya dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul kalimatal kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indallah, kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat tauhid tersebut. Akan tapi di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atargobu ammillati Abdul Muttalib, kau benci kepada agama nenek moyangmu? Rasulullah mengulangi lagi, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indallah. Maka ternyata Abu Jahal mengatakan lagi, atargobu ammillati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apa kau benci kepada agama nenek moyangmu? Akhirnya mata ala millati Abdul Muttalib, meninggal di atas agama nenek moyangnya, tidak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu agama Islam, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah, cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi bagian dari tolak ukur dalam membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab kesesatan pula, dan disebutkan dalam hadis Bukhari tadi, bahwa Abu Talib tidak menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan teman jahat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan manusia ini tidak lepas daripada kehidupan bersahabat, tidak lepas daripada berteman. Maka hendaknya milih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengajak kita kepada agama Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan teman baik adalah merupakan kenikmatan, sebagaimana teman jahat itu adalah merupakan ujian yang hendaknya kita berhati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana teman yang baik itu dan bagaimana teman yang buruk. Maka teman yang baik memberikan pengaruh luar biasa kepada kebaikan, sebagaimana teman jahat juga memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, dan semoga kita istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat, wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing kita semua, semoga Allah membimbing keluarga kita semua, semoga Allah membimbing kaum muslimin dan manusia
agar menuju kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.